الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Saya Ibu Eva Yeni dari grup PKI. Yang ingin saya tanyakan di sini, gimana caranya kita untuk meniti diri, meniti ke dalam diri sendiri, dan gimana caranya kita tuh untuk membuka mata palsu? Ya, itu aja Ustaz, terima kasih. Ya. Jadi disinilah letaknya. Wajib bagi kita ini meniti ke dalam diri, berhijrah ke dalam diri, supaya kita mampu menemui diri sejati. Dalam bahasa tarekat dan bahasa hakikat, Ustaz mencontohkan begini dulu Bapak Ibu ya. Ini Ustaz minta maaf nih, tidak menuding apapun. Orang tarekat, kalau dia ziarah, ziarahnya itu ke makom-makom. Apalagi kalau makom itu makom para-para wali, para-para sunan. Ya. Padahal makom para wali dan para sunan yang dikunjunginya itu, sebenarnya diri mereka tidak lagi berada di situ. Diri mereka itu sudah sampai pada makom Baitul Ma'mur. Itulah pengakuan mereka ketika Ustaz pergi ke Semarang, ke Demak, Kudus, berziarah ke makam Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Apa kata beliau? Koharo, kami ini sejak berpulang ke Rahmatullah, itu bahasa yang disampaikan, bahasa syariatnya, kami tak pernah berada di situ. Itu cuma bukti bahwa kami pernah hidup dan tinggal di Menggabumi. Kami tidak di situ lagi, udah Baitul Ma'mur. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu berziarah itu tertipu kita, sehingga akan terjadi namanya wasilah-wasilah yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya, bakar-bakar kemenyan, usap-usap nisan, menangis-nangis kita di situ, jangan. Makanya mereka minta kepada Ustadz, benailah tauhid mereka ini kohar. Karena kubur-kubur kami sudah dijadikan tempat kesyirikan. Ya. Inilah tugas kita mengajak umat itu dengan jalan tauhid secara baik dan benar. Kalau orang tauhid, lihat, orang tauhid ziarahnya itu ke dalam diri. Siapa yang ditemuinya ke dalam diri? Siapa yang diziarahnya ke dalam diri? Orang tauhid berziarah ke dalam diri, yang ditemuinya adalah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah wasilah untuk usul kepada Allah. Makanya Allah katakan, Qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anafikum rasulallah. Telah datang kepada kamu dari Allah seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu telah ada Rasul Allah. Mana yang dikatakan Rasul Allah, seorang Rasul yang ada di dalam dirimu, itulah yang dimaksud namanya Nur Muhammad. Pada diri Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya dengan ruh. Ruh itulah yang dikatakan namanya nafas. Nafas itu yang disebut namanya dengan nyawa. Itulah sebenarnya yang dimaksud Rasul Allah, wasilah bagi kita untuk menemui Allah. Jadi siapa yang sudah menemui Nur Muhammad? Karena dia telah berziarah ke dalam dirinya. Sudah ditemuinya Nur Muhammad itu pada dirinya, yaitu ruh, dan ruh itulah sebenarnya Nur Muhammad. Tilik lagi ke dalam diri. Siapa sebenarnya Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah yang disebut rahasia
tajalli untuk memandang kezohiran Allah tuh. Nur Muhammad itu rahasia diri Allah. Siapa yang telah paham dia bahwa Nur Muhammad itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Maka disitulah dia bisa menemui Allah itu melalui wasilah namanya Nur Muhammad. Maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani pakat ro'aul haq. Wahai Umar, apabila kamu sudah melihat aku ini, maka dah sama kamu melihat Allah. Apa maknanya? Wahai Umar, apabila kamu sudah bisa memandang Nur Muhammad, Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud diri Allah. Sekarang Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu sudah sempurna pada diriku zohir dan batin. Maka ketika kamu sudah bisa memandang tubuhku dan ruhku ini yang bernama Nur Muhammad atau disebut Muhammad secara makna hakikinya, sudah sama kamu memandang Allah. Makanya ketika beliau ditanya oleh sahabat yang lain, siapa sebenarnya rahasia engkau ya Muhammad? Ya Rasulullah, kami ingin tahu. Apa jawaban beliau? Ana Ahmad Bilal Mim. Kalau kamu ingin tahu rahasia aku sebenarnya, aku ini Ahmad tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya, apa bacanya Bapak Ibu? Ahad. Ahad itu apa maknanya? Esa. Siapa yang Esa? Itulah dia. Ahad itu maknanya Esa, tunggal tiada berbilang. Esa tunggal tiada berbilang, yang wujud semata-mata hanyalah Allah itu. Maka memandangnya kepada diri itu. Maka disinilah kita meniti ke dalam diri yang diajari oleh Rasulullah kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dalah dalalam baina. Siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Oleh karena itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mau meniti untuk mengenal dirinya, lebih masuk lagi ke dalam dirinya, disitulah dia mengenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, ketika itu hilanglah akan dirinya. Kalau dirinya telah hilang, disitulah nyatanya Allah itu senyata-nyatanya, lebih nyata dari apa yang dipandang oleh mata. Kalau mata ini mampu memandang segala yang wujud dan segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dipandang oleh mata ini. Karena yang memandang dengan yang dipandang oleh mata itu tiada lain adalah wujud dirinya sendiri. Disitulah Bapak Ibu, jalan untuk meniti ke dalam diri kita diajari oleh baginda Rasul. Bagaimana setiap kita wajib kita keluar kita dari keakuan diri kita. Siapa yang sudah keluar dari keakuan dirinya, maka disitulah nyata Allah itu sangat nyata. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah itu kalau kamu belum mati. Jadi orang yang mati yang bisa memandang dan melihat Allah. Orang yang mati yang bisa berjumpa Allah. Makanya orang yang mati itu, yang sudah berjumpa Allah, diberilah namanya gelar atau titel almarhum dan almarhumah. Jadi Bapak Ibu ini sudah bisa Ustaz panggil dengan gelar almarhum dan almarhumah. Mau Bapak Ibu? Takut pula kawan. Mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah itu enggak mudah Bapak Ibu. Almarhum, almarhumah apa artinya tuh? Orang yang dirahmati, orang yang dikasihi. Orang yang dirahmati dan dikasihi itu adalah orang yang telah mati keakuan dirinya, yang merasa dirinya wujud dan bersifat. Barulah dapat gelar almarhum dan almarhumah.
Tapi apabila masih hidup keakuan dirinya, apabila masih ada dan masih langgeng keakuan dirinya, maka sepanjang hidupnya Allah juga beri gelarnya dengan Al-Mal'un dan Al-Mal'una. Apa arti Al-Mal'un? Al-Mal'una, orang yang dilaknati oleh Allah. Ya, jadi mati yang dimaksud oleh Nabi dan yang Ustaz maksud yang sebenarnya itu matikan keakuan diri yang merasa diri itu ada. Bukankah Allah katakan, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau merasa wujud dan bersifat, maka engkau tak mengenal aku. Padahal yang wujud dan bersifat itu aku, kata Allah. Nah, jadi dalam bahasa kias Ustaz, lain namua bapak ibu berhenti jadi orang. Itu sih jawabannya itu mah. Lai ada yang tak paham tu. Lai namua bapak ibu berhenti jadi orang. Jangan ada juga keakuan diri itu bapak ibu. Keluar kita dari diri kita ini berhentilah jadi orang lai. Tanda bapak ibu ala berhenti jadi orang. Tak ada, dia mati. Itulah kita mentalkinkan diri sendiri. Orang yang mentalkinkan itu tanda orang nak mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada tubuhku. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, huru, dan sirku. Illallah. Yang wujud dan nyata pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, huru, dan sirku, hanya Allah semata-mata. Diri bapak ibu tidak ada lagi, baik yang zahir maupun yang batin tidak ada. Sudah berganti dengan dirinya Allah itu. Maka ketika itu bertubuhkan Allah lah lagi bapak ibu. Kalau sudah bertubuhkan Allah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, memandanglah dengan pandangan Allah, bercakaplah dengan cakapnya Allah itu. Itu yang disebut namanya orang yang sudah sampai kepada Tuhannya. Pada saat itu berhentilah lagi bapak ibu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Kalau kamu sudah berjumpa dengan Allah sebagai akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita, berhenti di situ. Jangan mencari-cari yang lain juga, lagi situ aja lah berpegang di situ sampai mati itu. Itu yang pertama. Panjang jawabannya bapak ibu. Yang kedua, bagaimana membuka mata batin? Apa maksudnya mata batin itu bapak ibu? Ustaz mau nanya nih ya. Apakah membuka mata batin itu bapak ibu bisa melihat jin? Bisa menerawang-nerawang? Kalau kita membuka mata batin, lalu kita berkata orang yang terbuka mata batin itu ukurannya, standarnya adalah bisa melihat jin, bisa menerawang-nerawang. Kalaulah jin terbuka mata hatinya, standarnya apakah dia bisa melihat iblis, Pak? Bukan itu ukurannya. Makanya mesti paham dulu, mana yang dikatakan terbuka mata batin. Siapa yang dikatakan batin itu? Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Batin itu Allah. Orang yang terbuka mata batin maksudnya orang yang telah sempurna mengenal Allah zahir dan batin, yang sudah wujud nyata pada dirinya. Ketika sudah terbuka mata batin, kita sudah mengenal Allah zahir dan batin sempurna pada diri, maka terjaga nih, muncung nih. Ya, ndak lado bandrolnya bapak ibu, ndak lantang lantuang sih dong. Ya, kalau tak terbuka mata batinnya, mengecek kok pasti ngangak sih Mbak Ustaz. Lihat tuh pasti ngangak, pasti ndak tahu bagus tuh. Lantang lantung kalau lah terbuka sumbeknya bapak ibu mencoro sih. Ndak tanturang kebangi yang kayak ibu, yang penting awak punya muncung.
Bukti orang yang sudah terbuka mata batinnya, yang sudah mengenal Allah, terjaga pandangannya, terjaga pendengarannya, terjaga lisannya, terjaga segala-galanya. Tak ada dia bohong-bohong. Jangankan bohong dengan orang, bohong dengan diri pun yang tak mau. Itu yang terbuka mata batin tuh. Bukan menerawang-nerawang Bapak Ibu. Makanya terbuka mata batin dalam pandangan orang supranatural tentu berbeda dengan al ulama warasatul anbiya. Disinilah ya, para ulama kasab memberikan pemahaman tentang ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu dua aja tuh Bapak Ibu. Ada ma'rifat rububiyah dan ada pula ma'rifat ghaibiyah. Ma'rifat ghaibiyah itu adalah ma'rifat ingin hal-hal yang aneh-aneh di luar logika dan nalar. Bisa berjalan di atas air. Kalau Bapak Ibu belajar ma'rifat ingin bisa berjalan di atas air, maka ikan lebih kencang jalannya di atas air. Kalau Bapak Ibu ingin bisa terbang, maka burung lebih pintar, lebih bagus terbangnya daripada kita. Kalau kita ingin belajar ma'rifat, ingin bisa hilang, malaikat lebih luar biasa lagi hilangnya. Kemanapun Bapak Ibu menghilang, dapet juga dengan malaikat itu. Ya, tahan baco, tahan kebal, jangan itu dicari. Itu semuanya batu panarung, batu licin tuh Bapak Ibu. Ya. Ah, nanti lama-lama menjadi paranormal. Ya. Jadi pengajian kita ini bukanlah ingin menzohirkan dan ingin melahirkan paranormal. Akan tetapi pengajian Tauhid Rabbani ingin menormalkan paranormal. Yang kedua, ma'rifat rububiyah. Ma'rifat rububiyah itu adalah ma'rifat ketuhanan. Bagaimana Bapak Ibu dengan Allah itu tidak ada penghalang, tidak ada lagi batas dan hijab. Itu yang mustah kita pahami. Bahwa Allah itu wujud nyata dan terang. Kalau Allah wujud nyata dan terang, tentu bisa dilihat. Tapi kenapa ada sebahagian manusia tak mampu memandang wujud nyatanya Allah? Kalau dibilang Allah itu akbar, maha besar, tapi kenapa tak mampu memandangnya? Itu disebabkan salah satunya berkemungkinan masih banyak sampah di dalam ini. Itu yang dikatakan musang tadi. Nah, jadi wajib ya kita bersihkan hati kita itu dengan rundap. Tapi jangan rundap yang dibeli di Indomaret. Mati beko. Rundap yang dimaksud oleh Ustadz, rundap hati itu likulli syai'in sakalatun wa sakalatul qalbu zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih hati itu tiada lain zikirlah kepada Allah. Jadi zikir itu benar-benar dipalukan ke dalam hati Bapak Ibu. Jangan bermain di lidah, bermain di tangan. Rajin pun Bapak Ibu berzikir, saking rajinnya pendek lidah Bapak Ibu, namun tidak berilmu kita dan berzikir ya, karena minyak ange tak pancui minyak ange ketika mengoreng ikan yang kerupuk beku keluar juga angku-angku cuma 5, 7, 10 aja keluarnya itu. Bapak-bapak kalau berzikirnya tidak berilmu, keluar dari masjid ini karena ujung kaki ini yang kena batu lah, keluar juga nanti itu 5, 7, 10 keluarnya itu. Karena hati kita ini ibarat teko. Teko boleh tahu? Teko atau cere, dia mengeluarkan isi yang ada di dalam nih. Anggap nih teko. Kalau di dalam teko ini isinya air putih, dituangkan ke dalam tetap keluarnya air putih. Kalau di dalam teko isinya kopi, dituangkan tetap keluarnya kopi. Itu maksudnya, hati kita ini ya, apabila telah diisi dengan kulima la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah,
Andai kata kita terjatuh, kita kena minyak panas, maka yang keluar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar. Dia mengeluarkan isi yang ada di dalam ini. Tapi kalau tak pernah hati itu dipalukan, tak pernah hati itu diunjamkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena minyak panas kita ayo 5, 7, 10. Itu tuh hati. Makanya yang zahir ini menunjukkan yang batin. Kenapa yang zahir ini menunjukkan yang batin? Ya. Apabila Bapak Ibu, hati Bapak Ibu itu berbunga-bunga, anak sehat, menantu sukses, suami tak bermasalah, maka nampaklah wajahnya ini, wajahnya senyum Pepsodent. Nampak wajahnya senyum Pepsodent tuh. Itu menunjukkan hati itu sedang berbunga-bunga. Ya, senyum itu kami benar. Senang orang menengok ya. Tapi apabila hati ini bermasalah, anak bermasalah, menantu bermasalah, nampak wajahku bakarui manyun aja. Itu menunjukkan itu yang zahir menunjukkan yang batin tuh. Mesti dipahami ini supaya kita benar-benar bisa memahami yang sebenarnya. Mungkin itu Bapak Ibu meniti ke dalam diri supaya kita bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, membuka mata batin itu dengan cara berzikir supaya kita tahu siapa diri kita ini yang sebenarnya. Ketika diri kita ini sebenarnya adalah sebagai rahasia Allah, Allah lah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Ketika itulah malu kita ini kalau sengaja berbuat dosa, padahal Allah senantiasa melihat dan menyaksikan kita. Contoh aja lah Bapak Ibu. Jangan Allahnya dulu. Kita punya anak, ya. Ayah bundanya duduk di situ di ruang tamu, ya. Lalu anak kita nelpon dia, kemudian ngomongnya tak bagus, tak apa-apa dibilangnya. Kalaulah hati anak itu hadir bahwa ayah bundanya ada di depannya, pasti tak berani dan ngomong kotor dan ngomong yang tak baik itu. Kenapa? Hatinya hadir bahwa dirinya sedang didengar dan dilihat serta disaksikan oleh ayah bundanya. Itu baru ayah bunda. Apalagi Allah, Robnya sekalian alam, Robnya ayah bunda, Robnya diri kita, kalau dah hadir hati ini bersama Allah, Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin, aku senantiasa melihat dan mendengar serta menyaksikan dirimu di saat kamu ngomong, di saat kamu berbuat, di saat kamu berdiri rukun intidal, maka ketika itulah terjaga lisan, terjaga pikiran, terjaga namanya rasa dan perasaan itu. Kita takkan pernah mau ada lintasan-lintasan yang tidak baik di dalam hati. Kenapa? Karena Allah ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia hakikat diri kita. Inilah orang yang sudah bersama Allah itu dalam bahasa tarekatnya. Jadi terbukanya mata hati kesimpulannya adalah orang yang telah mengenal dan menyaksikan Allah di dalam kehidupan ini. Itu Bu. Nah, yang lain. Allahu Rabbi والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.